Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat channel Mas Jo. Kali ini saya akan berbagi video singkat seputar adenium, dan tema yang saya mau share adalah cara membuat adenium kita itu menjadi cantik untuk dilihat dan sedap untuk dipandang sebagai contohnya. Kita simak video ini sampai selesai, teman. Tepat di depan Anda semuanya ini, teman-teman, kita akan merubah tampilan adenium ini menjadi indah untuk dilihat dan sedap untuk dipandang. Suatu contoh adenium ini, kekurangannya adenium ini di mana, teman? Dan kelebihannya di mana? Komentar aja di kolom komentar di bawah video ini, teman. Menurut saya kekurangan adenium ini adalah di potnya ini, karena ini potnya saya menggunakan hanya sebatas polybag atau polybag plastik seperti ini. Saya akan mengganti pot ini atau adenium ini, saya akan pindah ke pot yang lebih bagus seperti ini, teman. Pot seperti ini murah kok, teman, cuman 13.000 di tempat saya. Pot dengan UK segini, teman. Oke. Kita mulai prosesnya. Proses pemindahan adenium itu ke pot ini, teman. Atau sama halnya dengan repotting. Oke. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah pukul sekeliling polybag ini. Kita pukul begini, teman. Terus kita sobek. Oke, kita sobek menggunakan cutter atau pisau juga bisa. Yang penting jangan sampai mengenai akarnya, teman. Kita sobek polybagnya saja, teman, seperti ini. Oke, medianya sudah terlihat seperti ini. Ini untuk media saya menggunakan kohe dan segam mentah, teman. Saya di sini selalu menggunakan kohe dan segam mentah karena bagus untuk tanaman dan sehat subur untuk tanaman. Seperti tepat di depan Anda semuanya ini, adenium ini tumbuh subur sekali, dan daun dari kecil sampai sekarang tidak pernah rontok seperti ini. Oke. Kita pindah sekarang, teman. Siapkan media seperti ini. Kalau di tempat Anda tidak ada media sekam mentah dan kohe, gunakan saja pasir malang atau pasir bangunan juga bisa, yang penting dicampur dengan sekam. Kalaupun tidak ada sekam, bisa menggunakan gergaji dan dicampur dengan pasir juga bisa, teman. Oke, kita untuk media seperti ini, dan kita taruh di pot seperti ini, teman. Seperti ini, kita aduk sampai rata supaya sekam mentahnya dan kohenya itu tercampur dengan rata.
Kenapa saya kasih tambahan media di bawah? Karena pot yang lama ini kan lebih kecil dan pot yang baru ini lebih besar, supaya ademnya itu naik ke atas sedikit, teman. Oke, kita lanjut, teman. Angkat ademnya, pisahkan polybagnya seperti ini, teman. Oke, seperti ini, teman. Kita angkat sama medianya. Medianya tidak usah dibuang karena medianya ini masih bagus. Tapi kalau medianya sudah mengeras, saya sarankan diganti aja, teman. Dan untuk penggantinya, untuk pergantiannya medianya atau adenumnya itu harus dicuci dulu kalau medianya diganti. Oke, seperti ini, teman. Terus langkah selanjutnya, ini kan bentuknya terlalu tinggi, otomatis kita kurangin medianya bagian bawah. Oke, kita ratakan seperti ini. Cukup di goyang-goyang aja, teman-teman, potnya seperti ini. Usahakan adenumnya itu tepat di tengah-tengah. Oke, seperti ini, teman. Terus kita buang akar yang kecil-kecil ini kita buang. Oke, kita buang akar yang kecil ini. Seperti ini, teman. Terus kita olesin serbuk agar tidak ada pembusukan. Seperti ini.
terus kita semprot.